Salatun Bisalamil mubin Linduktati tayini Ya warami Salatun Bisalamil mubin Linduktati saya yang ketagihan, semuanya gak mau berhenti nanti. Jadi kita berdoa saat yang paling baik, katanya salah satunya adalah sebelum berbuka puasa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman, soleh dan bertakwa. Menjaga dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari musibah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan bagi yang khusus yang punya hutang, mudah-mudahan Allah mampu membayarkan hutangnya. Amin ya Allah. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah sampaikan amin, hajatnya. Amin. Yang ingin dapat jodoh, mudah-mudahan Allah sampaikan jodohnya. Amin. Ini yang paling kencang ya. Ilahan dinnya wa lukulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amin. Wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma barik lana fi mujtama hadza. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat yang sangat baik dan mulia ini. Amin. Di tempat ini kami memohon kepadamu menundukkan kepala, menadahkan tangan. Ampunilah dosa kami, terimalah amal kami, terimalah semua apa yang kami lakukan. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Peliharalah keluarga yang kami tinggalkan jauh di Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan tidak hadirnya kami di tengah-tengah keluarga, mudah-mudahan Engkau mengampuni tugas-tugas kami. Mudah-mudahan Engkau ya Allah juga menjaga dan memelihara keluarga kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami yang punya penyakit, mohon kesembuhannya ya Allah. Ada di antara kami yang punya masalah, mohon Engkau memberikan penyelesaian. Ada di antara kami yang punya hutang, mohon kepada-Mu ya Allah untuk memberikan kemampuan kepada kami untuk membayar hutangnya. Ada di antara kami yang punya dosa, ampunilah dosa kami. Ada di antara kami punya hajat, sampaikanlah hajat kami. Ya Allah ya Tuhanmu, kepada-Mulah kami menyembah dan kepada-Mulah kami mohon pertolongan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'inda al hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa qiyamana qiyamal khaifin wa qiraatana qiraatash syakirin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa amala amala salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautash shuhada bi zumratil anbiya bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.